Halo, jangan lupa di like dan subscribe Demen Traveler. Halo, hari ini saya mau ke Lembah Alam Tirta. Lokasinya ada di Sentul, Bogor. Ini pintu masuknya ya guys. Kita lihat di sini ada sungai yang mengalir. Biasanya di sini airnya bening ya guys, tapi karena lagi cuacanya hujan jadi airnya agak sedikit butek. Kita masuk ke dalam ya. Ini tiket masuknya. Jadi di sini tuh ada tempat pemandian air panas. Nah, ini salah satunya tempat pemandian air panas. Untuk tiket masuknya, untuk kolam yang umum seperti ini, satu orang itu dewasa 25.000 dan untuk anak-anak 15.000 rupiah. Ini pemandangannya cakep banget loh guys. Langsung ke bukit. Dan tempatnya juga bersih banget. Untuk kolam yang umum ini waktunya tidak dibatasi ya guys. Ini toiletnya ya, untuk kamar bilas juga. Sekarang kita lihat untuk yang kolam private ya guys. Jadi di sini ada sekitar 8 kolam. Nah, ini salah satunya kolam private-nya. Ini untuk harganya 50.000 satu orang. Selama 1 jam. 1 jam 50.000 ya guys. Ini pemandangannya langsung ke sawah dan bukit. Jadi di sini tuh selain pemandian air panas, jadi ada saungnya juga di atasnya guys untuk santai-santai. Nah, ini dia di sawahnya. Pemandangannya langsung bukit ya, seger banget. Kita naik ke atas ya di saungnya. Ini saungnya bisa untuk santai sambil makan. Cukup bersih ya guys. Pemandangannya hamparan luas sawah dan bukit. Duh, nikmat banget nih kalau makan sambil bersantai di sini. Di sini jadi ada kolam private-nya itu sekitar 8 ya guys ya. Tadi yang kita lihat adalah kolam private yang pertama, kedua ya. Jadi di sini juga ada kolam private yang khusus keluarga aja. Itu juga ada. Kita lihat ya. Ini kolam yang khusus keluarga ya guys. Jadi ini private tapi hanya khusus keluarga aja bisa ya guys. Jadi nggak campur-campur sama orang. Untuk yang di sini juga sama ya. Dia kolam pemandian air panas yang private. Jadi nggak campur-campur sama orang. Kalau yang ini juga khusus keluarga ya guys, tempat pemandian air panasnya. Dia kolamnya lebih besar karena khusus keluarga dan gak campur-campur sama orang juga.
Di sini ada beberapa gazebo di pinggir kantin ya. Jadi kalau mau makan bisa di sini di gazebo-gazebo ini ya. Di sini juga ada villanya ya guys. Jadi kalau selain mau berendam, mau nginap di sini pun ada tempat penginapan. Nah, ini penginapannya ini ada 2 lantai ya. Jadi satu lantai ini sekitar 1.500 untuk kapasitas 10 orang. Dan di atas pun sama, 1.500 untuk kapasitas sekitar 10 orang. Kita lihat ke dalam ya. Nah, di sampingnya ini ada musholah juga ya. Nah, kita lihat yang atas ya, yang di area atas. Ini untuk pemandangannya dan juga area balkonnya bersih banget ya guys. Kalau kita nginep di sini sudah free untuk pemandian air panas ya guys, dan dikasih fasilitas buat karaoke juga ya bagi yang suka berkaraoke. Dan ini yang di dalam villanya ya guys. Jadi dia lengkap banget nih, ada dispenser, sofa, tempat tidur, dan ada extra bednya juga. Di sini kamar mandinya di dalam ya. Untuk yang suka camping, di sini juga disediakan fasilitas untuk camping ya guys. Di samping villanya itu ada warung. Jadi kalau lapar gitu ya, mau pesan catering atau sekedar jajan cemilan minuman, di sini lengkap ya. Di samping villanya langsung. Terima kasih sudah ngikutin. Jangan lupa di like, subscribe, and di share ya. Terima kasih.